ada satu persoalan saya nak kongsi dekat tuan-tuan perempuan, insyaAllah. Okey. Apa kita pernah tengok kan? Kita pernah tengok kan kalau orang tu kena dikacau, dirasuk, isteri dan sebagainya, akan ada orang yang orang suruh, azan cepat, azan, tolong azan. Betul tak? Nah, kita minta kawan tu tolong azan saat. Jadi bolehkah? Adakah betul azan ni adalah untuk menghalau dan sebagainya, insyaAllah? Okey, jadi jawapan dia adalah ya, benar. Azan dapat membantu mengusir atau menghalau jin-jin syaitan. Okey, dalam hadis Nabi Muhammad SAW kata syaitan dengar azan, mereka akan lari mengundur ke belakang sambil terkentut-kentut. Ni hadis Nabi, syaitan akan lari ke belakang ni, dia akan mengundur, dia jadi ketakutan sampai terkentut-kentut. Bila dah selesai azan, dah habis azan, dia akan main semula untuk kacau orang-orang Islam, orang mukmin yang nak mendirikan solat. Jadi waktu ni lah, kalau kita dengar azan waktu ni lah, kita rasa malas ke, waktu ni kita rasa mengantuk, ya itulah kita risau lah. Okey, itu yang kita risau. Jadi bila kita dengar azan tu, Nabi kata azan tu adalah memang sah dan benar, memang mengusir makhluk-makhluk syaitan yang nak kacau kita lah. Maksudnya mengusir segala segala unsur-unsur jahat. Okey, azan adalah untuk usul. Macam Nabi, hadis Nabi kata syaitan akan mengundur ke belakang sambil terkentut-kentut. Jadi kita janganlah ambil remeh dengan azan, sebab azan ada satu kalimat yang sangat-sangat besar, insyaAllah. Baik, moga ada manfaat, insyaAllah. Kalau dapat satu boleh komen Alhamdulillah.